Apa khabar semua? Welcome back to Azibi Channel. Video kali ini, Azibi ingin berkongsi tentang spesies ular yang sering menjadi pengunjung di kebun kami. Pernah tak anda dengar tentang ular yang boleh terbang? Macam mana ya ular tu boleh terbang? Ular bukannya ada kepak ke atau sayap? Ha, sebab itulah anda kena tengok video ni sampai habis kalau nak tahu tentang ular terbang yang saya maksudkan ini. Saya sendiri telah terserempak beberapa kali dengan ular spesies ini sejak kami menetap di tanah ini beberapa tahun yang lalu. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bahawa rakaman dan gambar-gambar yang terdapat dalam video ini adalah dirakam dan diambil sendiri di kebun kami dan bukan diambil dari sumber-sumber yang lain. Untuk peminat ular yang selalu menonton National Geographic, anda mungkin akan tahu tentang keunikan seekor ular ini yang dikenali sebagai Paradise Flying Snake atau Paradise Tree Snake, atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai ular terbang Firdaus. 2.5 feet, 1 yard. 3.5 length of this square. So after you can measure. 3.5. Kan? Yeah. Panjang ular terbang Firdaus ini boleh mencapai lebih kurang 1.2 meter atau 4 kaki panjang. Kehadirannya agak sukar dikesan kerana ular ini jarang sekali turun ke tanah. Ia banyak menghabiskan masanya di atas pohon-pohon. Ia merupakan salah satu ular yang cantik yang pernah kami jumpa di sini. Lihat saja pada kulitnya yang terdiri daripada pelbagai corak dan warna seperti hitam, kuning kehijauan dan bintik-bintik merah menyerlahkan lagi kecantikan ular ini. Ular yang lebih muda mempunyai warna yang lebih terang berbanding dewasa. Seperti yang anda lihat di dalam video ini, kami terserempak dengan ular ini ketika ia sedang menelan seekor cicak. Berkemungkinan ular yang kami jumpa ini belum mencapai saiz dewasanya, kerana kami pernah jumpa saiz yang lebih besar dari ini. But I think my video will be better lah. Oh, sudah masuk dalam. So beautiful lah the face. You should shoot. Actually, you can shoot the face also lah. No. It will warm it up. After the... Now too late already lah. He already swallow inside already. When he move, then you video lah, cantik. You can video the colourful lah. Kejauh, jauh no. Oh, you saw it lah. Dia ambil naik turun situ baru dapat. Oh, because tu the lizard was sunning itself here, ready. Kejar-kejar. Lizard lari down and come up and boom. Oh, he was chasing the lizard. You saw it. Wow. Gecko kan? Hmm. Yeah, normal. Bukan skink ah. No. Normal house lizard. Makanan ular ini terdiri daripada tupai, tikus, katak, kadal, cicak, burung kecil dan kelawar. Ular ini mempunyai bisa bertahap sederhana yang tidak membahayakan manusia, yang digunakan hanya untuk membunuh binatang-binatang kecil yang menjadi makanannya. The color so different ah, but where is the lizard ah? It's so small you don't see in the stomach ah. Middle. You can see that it's contracting. Oh yeah. Swallowing it. Already in the middle. Already in the guts. How close is this? I'm afraid for blocking. No. Gambar ini diambil beberapa tahun lalu di kebun kami.
menampakkan seekor ular terbang Firdaus yang mungkin sudah mencapai usia dewasa kerana lihat saja pada tubuhnya yang besar dan panjang itu. Seperti di dalam gambar, anda boleh lihat betapa cekapnya ular ini bergayut pada batang pokok durian yang besar ini sambil menangkap mangsanya. Ular terbang Firdaus ini sangat aktif pada waktu siang sahaja dan seringkali berehat di atas pohon-pohon tinggi. Ia juga sangat cekap memanjat pohon-pohon yang tidak stabil kerana sisik-sisik pada perutnya berfungsi sebagai pengait dan penahan supaya tidak jatuh. Selain spesies ular terbang Firdaus ini, sebenarnya terdapat beberapa spesies ular terbang lain yang diketahui, di mana spesies ular terbang yang terbesar dikenali sebagai Golden Tree Snake atau Golden Flying Snake, dan ular terbang terkecil dikenali sebagai Twin-Barred Tree Snake atau Banded Flying Snake dengan panjang sekitar 2 kaki. Kemampuan spesies-spesies ular terbang ini melayang atau meluncur dengan kaedah berenang, iaitu gerakan di mana ia meregangkan tulang rusuknya ke kiri dan kanan untuk mengarahkan badannya ke dahan pohon yang akan dituju, kelihatan seperti sedang terbang, menjawab persoalan di manakah ia mendapatkan namanya. Kajian mengenai spesies-spesies ular terbang ini masih baru dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Begitulah informasi yang dapat Azibi kongsikan mengenai spesies ular terbang Firdaus atau dikenali dengan nama Paradise Flying Snake. Walaupun sebenarnya ular ini tidak boleh terbang seperti burung yang mempunyai sayap, namun ular terbang mempunyai keupayaan meluncur yang lebih baik berbanding dengan tupai terbang kerana mampu mengawal bentuk badannya dengan baik untuk mendapat jarak luncuran serta navigasi yang lebih baik. Ular ini mampu meluncur di udara hingga jarak 100 meter. Sampai di sini saja video Azibi pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Stay safe semua. Bye.